Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatar Galo. TPID Kabupaten Ciamis meluncurkan program Hayo Bertasyakur. Ini adalah gerakan Hayo Bersama Tanam Sayur Anu Waktuna Kaukur. Sini. Mungkin ini hanya gerakan kecil, tapi sekarang gerakan kecil bisa dunia. Saya yakin di rumah-rumah juga banyak kawan-kawan dari kerajaan Indonesia lah, naik turun atau berlontar. Mudah-mudahan nanti ke depan, berkolaborasi dengan kami dari PPA di sini. Ya binihna, bini teh ini kemana lah terjadi ini, ya kan ya. Semai, seperti kita beli kotaknya, tinggal masukin sudah jadi kita tanam di sini. Mudah-mudahan ini bisa sebagai barometer dari titik awal. Nah kita satu aja misalkan masalah tomat aja yang cabe itu. Walaupun nanti sudah banyak di sini, silakan mau dibawa ke rumah juga nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi yang pas yang ke depan mah binihna we siki ya bijinya. Jadi kita semai dulu di sini. Setelah itu, kalaupun nanti sudah jadi, ada buahnya mau dibawa sama bapak ibu juga nggak jadi masalah. Yang pasti diurus gitu pasti. Ruang atau sekecil apapun tanah yang kita miliki ternyata bisa kita tanam. Modifikasinya banyak. Tidak ada tanaman tanah yang tandus sebetulnya mah. Anu ayam mah kahayang yang kadaek nak. Pupuk banyak. Teman-teman juga kalau kata di sini nggak ada komposter. Kalau nggak salah pada saat penilaian Adipura kemarin beberapa OPD membuat komposter itu kalau yang udah 6, saya yakin udah 6, lebih dari 6 bulan bisa digunakan. Sekali lagi terima kasih, silakan nanti kalau yang mau menanam namun jadi terjadi kiri ini lengena alus jengte panas gitu kan ya hatena sore jengte panas jengte hatena nanti silakan ambil aja langsung ya R50 minggu depan kita tambah lagi. Ada persiapan yang sangat terbatas waktunya, nggak kurang di hutan kudu ah waktu itu nggak sedikit. Penanaman perdana dipimpin oleh Ketua Harian TPID Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi. Gerakan kecil ini merupakan yang pertama di Kabupaten Ciamis. Meskipun tanam sayuran sudah biasa di masyarakat Kabupaten Ciamis, tetapi di lingkungan Setda Kabupaten Ciamis baru pertama kali. Melalui gerakan Hayu Bertasyakur, Andang Firman meminta kepada para PNS di Kabupaten Ciamis untuk memanfaatkan lahan di pekarangannya. Jika semua PNS memanfaatkan lahan pekarangannya untuk tanaman sayuran, maka angka inflasi di Kabupaten Ciamis bisa ditekan. Gerakan Hayu Bertasyakur sesungguhnya bukan hanya untuk PNS Kabupaten Ciamis, tapi juga untuk masyarakat Kabupaten Ciamis. Seperti diketahui, komoditi sayuran yang paling memicu inflasi adalah cabai dan bawang merah. Jika cabai dan bawang merah ada di pekarangan setiap rumah di Kabupaten Ciamis, maka angka inflasi di Kabupaten Ciamis relatif terkendali. Para pejuang inflasi telah menginspirasi. Tugas kita adalah mengikuti jejaknya. Kali ini launching Hayu Bertasyakur dimulai dari Setda Kabupaten Ciamis. Diharapkan di OPD-OPD yang lain akan menyusul gerakan Bertasyakur. Yuk dukung gerakan Hayu Bertasyakur dengan menggalakkan 3M. Mulai dari yang murah, mulai dari kita, dan mulai dari sekarang. Oke, sampai di sini dulu kunjungan kita di Setda Kabupaten Ciamis. Demikian Bunga Subi Media melaporkan dari Pendopo Kabupaten Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johan, hari ini apa Pak? Hari ini kita melaksanakan satu aksi dari 9 aksi penanganan inflasi. Salah satunya adalah kegiatan menanam. Ini merupakan kegiatan kecil, tetapi mudah-mudahan dari kegiatan ini menjadi barometer untuk kita ingat bahwa adalah salah satu satunya adalah ketersediaan kebutuhan pokok. Satunya adalah tanaman sayuran di sini.
kami dari sekretariat daerah mencoba untuk melaksanakan pembiasaan untuk memanfaatkan pekarangan, salah satunya dengan menanam tanaman sayuran, tomat, lada terong, dan lada cabai dan cabai rawit. Tujuannya yang dicapai apa, Pak? Mudah-mudahan ini menjadi pembiasaan kita memanfaatkan pekarangan untuk menyediakan kebutuhan kegiatan yang memang sebetulnya sudah biasa dari dulu sampai sekarang. Cuma sekarang kita masifkan lagi gerakan menanam, memanfaatkan pekarangan untuk tanaman pokok dan tanaman yang sehari-hari kita gunakan untuk kita makan. Karena yang namanya tomat, bawang merah, bawang daun, seledri, cabai rawit, cabai itu adalah kebiasaan kita untuk memakannya setiap hari. Oleh karena itu, pada masyarakat dan teman-teman ASN, mari kita sama-sama menyediakan kebutuhan pokok dari kita untuk kita. Terima kasih. Okay.